heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody. Hai hai, Food Lovers, balik lagi nih sama aku Sania. Oke, jadi sekarang aku ada di Thai Alley. Kalian pasti udah pada tahu kan kalau misalnya makanan itu enak-enak banget. Aduh, aku jadi penasaran di dalam kira-kira ada apa aja ya. Yuk, ikut aku yuk. I just wanna be part of your symphony. Tinggal pesen langsung. Mbak, mau pesen. Iya, boleh. Aku boleh tahu menu recommended-nya nggak apa? Di sini ada pad thai. Pad thai? Ini kayak mie gitu ya? Iya. Ada pad thai, terus ada apa lagi? Ada tom yum sih, Kak. Pakai kuah kelapa juga di dalamnya. Oh, ini tom yum? Iya. Tapi pakai kuah kelapa. Iya. Boleh. Terus apa lagi, Mbak? Ada kati sop, Kak, buat dessert-nya. Kati sop ini dessert? Wah, yaudah aku mau pesen deh tiga-tiganya, Mbak. Iya, boleh, Kak. Oke. Okay. Tapi tunggu, Mbak. Aku boleh ke kitchen-nya nggak? Boleh, lihat pembuatannya? Boleh, bener nih ya. Bener ya? Yaudah, yuk. Yuk, kita lihat. Yuk. Gimana, Mbak, sana? Yuk. Hai, Food Lover. Jadi sekarang aku udah ada di kitchen-nya nih sama chef-nya. Hai, chef. Ya, hai. Sania. Sania, chef King. Siapa? King. King, chef King. Chef ya. King ini asli dari Thailand? Thailand, Bu. Oh. Tuh, jadi makanan di sini tuh dibikinnya sama chef yang asli dari Thailand ya. Yeah. Oke, sekarang aku pengen bikin makanan nih, tom yum yang katanya. Ya, yeah, kita punya hal ini, kita punya ada acara bikinnya tom yum mapaon. Mapaon itu kayak punya kelapa muda. Semua punya bahan-bahan ini kita punya ada di Indonesia. Indonesia. Ya, yeah, tapi kalau punya bumbu kita punya import, ada yang import ya. Pertama-tama kita ngapain dulu nih? Kita mau potong dulu kak bahan-bahannya, mau potong dulu ya. Oke. Okay. Kayak punya serai, kita harus potong dulu. Giling-gilingnya, ya. Oke. Ya, kita potong giling-giling. Sampai cukup aja lah, ya, satu porsi, ya. Ya. Oke. Sama tomat kamu potong deh, tomat. Oke. Terus apa lagi nih kalau dipotong, Chef? Ini kalau kita langsung masak, kita ambil sup dulu nih, pakainya sup. Yang air kelapa tadi itu ya? Yang air kelapa kita masukin dulu. Oke. Okay. Ya. Lalu panasin dulu. Oh iya, panasin ya. Dulu. Dipanasin. Ya. Ya. Nah, cabai. Okay. Yang kuat sama ya. Daun. Tomat. Oke, masukin dulu ya. Kalau ini masak punya kelapa, kita dapatnya air kelapa lebih wangi. Ada kalau biasanya kan cuma kuah doang ya, kalau misalnya tom yum ya. Tapi kalau ini sama kelapa. Okay. Ya oke, okay. Udah mulainya berlilih, kita punya masuk udang dulu. Udang? Ya. Ini udang ya? Ya, udang kita udah potong, udah belak ya. Kita langsung masukin. Oke, kita ambil gula masuk dulu. Gula, ini gula? Iya. Ini gula ya? Iya, punya gula. Tom yum pet. Ini? Iya. Dikecapkan. Mulai berasa ya itu ya? Nah, ini kita punya masuk. Kelapa? Kelapa. Oh, ini kelapanya nih. Kelapa kita langsung. Ya, kita masuk air jeruk. Ya, oke, kita langsung angkat. Sudah selesai tom yum. Nanti kita dimasukin ke dalam dalam kelapanya. Kelapanya. Nanti yang terakhirnya kita masukkan wang sui. Jadi ini udah langsung bisa dimakan ya, Chef ya? Bisa makan. Oke, kalau gitu sekarang Sania mau langsung makan dulu boleh, Chef ya? Boleh. Oh, ayo, makasih ya, Chef ya. Ya, oke, thank you. Jadi tadi kan aku habis masak nih ya, yang tom yumnya ini ternyata nyampe-nyampe meja, pesanan aku yang tadi aku pesan sudah nyampe. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama lagi, gimana kalau misalnya kita langsung makan aja? Aduh, karena banyak gini aku jadi bingung mau makan apa dulu ya. Kalau kan tadi udah ngeliat
cara masaknya, jadi tuh udah ngiler banget. Jadi aku harus coba yang ini dulu. Langsung aku ambil ya dari sini ya. Dari kuahnya dulu nih. Biasanya kan kalau aku makan tom yum, kuahnya tuh cuma biasa aja kan, karena ini dari kelapa memang beneran lebih keras banget. Enak banget. Aduh, parah sih. Pokoknya Food Lovers harus cobain sih, parah. Someone in the crowd, all kind of empty, so I filled it with rum. Oke, Food Lovers, sekarang aku mau coba yang tadi aku pesan lagi, itu ada pad thai-nya. Jadi itu ini kayak apa ya? Kayak mie asli khas Thailand gitu ya. Langsung aku makan ya. Enak banget. Kayak apa ya? Mie-nya enak, teksturnya. Tapi bumbunya juga berasa banget mie-nya. Pas lah pokoknya. Oke, Food Lovers, jadi aku udah kenyang banget tadi makan pad thai, mie dari Thailand, sama tom yum yang spesial banget karena pakai air kelapa. Sekarang aku pastinya harus ada dessert dong ya. Dan tadi aku udah pesen ini nih, ini namanya koti sap. Ini banyak banget yang pesen, jadi aku juga sekarang mau coba. Coba ya. Kayak es krim, kelapa pastinya, tapi ada jagungnya juga, ada mangganya juga. Terus kayak ada apa nih, kayak kacang merahnya gitu, jadi cocok banget sih. Abis makan tom yum, abis coba mie Taiwan, terus abis itu disertai ini. Pasti perutnya langsung happy deh. Oke, Food Lovers, tapi udah seru banget ya aku ya, udah pesan, terus abis itu udah cobain masak juga sama chefnya, terus udah makan, kan banyak banget kan, sampai dessert-dessertnya pun aku makan. Nah, ngomong-ngomong, karena aku udah makan banyak di sini, kira-kira di kitchen sekarang aku lagi masak apa ya? Penasaran gak sih? Penasaran kan? Ya udah, kalau gitu sekarang kita langsung back to kitchen aja.